Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di hari Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024, di suasana yang tahun baru ini dengan cuaca yang cukup mendung ya teman-teman, tapi ini menyejukkan ya bagi wilayah garasi termuda dan sekitarnya. Dan di depan saya ini nampaknya ada armada yang sudah bangkit kembali ya dari sakitnya. Ada bekasnya dari kesepuhan Aura yang persiapan akan diberangkatkan ya. Dan kita melihat dari sisi samping armada Aura ini, oh kacanya sudah dilepas ya stikernya ya. Stiker dari kaca yang tertempel Auranya sudah dilepas. Dan kaca depan juga ini sudah tidak ada nama Auranya, hanya tertempel sebagian ya, trayek dan julukan atau tulisan Kinasih Jati Luhur. Dan di depan logo termudanya masih tertempel rapi ya, logo yang terbaru. Dan kita akan melihat ke bagian dalamnya dari interiornya. Dan seperti biasa ini masih menggunakan mesin Hino RK8. Dan untuk seatnya seperti ini ya teman-teman, masih sama seperti biasa. Dan untuk bus ini dilengkapi dengan toilet ya di bagian tengah, karena memasuki pintu ya teman-teman. Ini keseluruhan kursinya itu sekitar 40 seat. Seat 22 ya. Dan di sini ada tulisan Tang City. Apa mungkin ini jatahnya Tang City ya, teman-teman? Tapi lihat saja nanti ya. Kalau emang benar nanti bisa diinfokan lagi. Kita ke bagian belakang lagi ya, teman-teman. Barangkali ada kabar terkini di garasinya PO Lagung Termuda. Untuk tampilan belakang seperti ini, sudah dilepas ya nama dari Auranya. Namun di sini ada, bagian sini ada nama Auranya masih tertempel. Namun dari bagian kaca atas belum ada. Dan ini armada Bon Jovi belum selesai ya, masih tahap perbaikan kayaknya. Wah, banyak sudah dicopot ya. Dan di sini ada Jipo yang tadi pagi barusan datang. Nah, di sana terlihat ada armada dari Buah Batu, Bogor Selonjor, Galaksi, dan armada yang bekasnya Tang City. Terus di sini ada Pamulang dan Bintang Malam. Tap. Dan di sini armada panutan Cipo. Ada bendera Palestinanya ya, sama seperti kayak armada Ulan, namun Ulan di belakang logo atau bendera dari Palestinanya. Di sini ada armada Buah Batu. Ini kalau gak salah armada Buah Batu ini lagi servis, dan garasinya itu berada di daerah Bandung ya kalau gak salah. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa diberitahukan di kolom komentar ya, takutnya ada yang salah. Dan ini menggunakan bodi Jet Bus 2
super ya, bukan Setra. Namun kacanya memakai kaca SHD. Mantap pokoknya. Dan ada aksesorisnya seperti strobo dan boneka. Dan ini armada dari Galaksi Bogor lagi libur ya, kayaknya lagi ada perbaikan supaya lancar di perjalanannya, supaya tidak ada halangan apapun. Beginilah penampilan saat ini untuk armada Galaksi Bogor, terpasang ring dop ya teman-teman. Lebih kece lah kalau dipasang ini, lebih mantap untuk armada Galaksi Bogor. Ini start dari Lodagunya itu pukul 5.15 pagi ya, setelah subuh. Namun sekarang nggak berangkat, dan ini kalau dari Bogornya itu pukul 12.45 dari Terminal Baranang Siang. Dan di sini ada unit pemulang ya teman-teman, seperti biasa belum ada perubahan apapun, masih tertempel tulisan pemulang Kuningan Cirebon Tangerang, dan masih digabung dengan armada Tang City atau pangkalan Tang City ya, jadi masih wilayah Tangerang. Dan di sini yang kemarin kita trip makin kece ya teman-teman, armada Bintang Malam. Ini tujuan ke Bambu Kuning menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526. Dan armada pamulang juga sama ya teman-teman, menggunakan mesin Mercy. Kita akan melihat ke bagian belakang dari armada Galaksi. Wah, ini lagi perbaikan ya teman-teman, lagi tahap servis supaya jos lagi di aspal Sivali, atau memanjakan para penumpang supaya unitnya selalu lancar ya teman-teman. Dan ini armada Buah Batu, bodi bagian kanannya ini habis dari dempul ya teman-teman, kayaknya ini kena goresan atau gesekan, jadi baret-baret gitu sekarang lagi ditambal atau didempul ya teman-teman. Plat B Bandung, dan berjulukan Senopati. Dan menggunakan mesin Mercy 1526 Euro 3. Ini unit wisatanya ya. Z-Bus 2. Dan mohon maaf ya teman-teman, tidak bisa kita review ke bagian dalamnya dikarenakan ada kru yang sedang tertidur di dalamnya, jadi takutnya mengganggu aktivitas mereka ya yang sedang tidur. Mungkin itu saja ya yang bisa kami liput di pagi hari ini, dan mohon maaf bila ada kata ataupun ucapan kami yang salah, mohon dimaklumi. Dan mungkin cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kangge kasadayana. Lagi ngandel, lagi ngelas. Terima kasih.